Jadi saya di sini sebagai jurulatih utama dalam program penakaran format instrumen Profesor SPM bagi mata pelajaran sains. Okay, saya bersama rakan iaitu Puan Zuraida akan membuat penataran tersebut. Okay, jadi saya teruskan. Okay, penataran untuk semua mata pelajaran dalam SPM ini sebenarnya dia berkait dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okay, saya harap semua cikgu-cikgu juga tahulah berkenaan dengan falsafah pendidikan kebangsaan ini. Yang mana pendidikan Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kesejahteraan keluarga, masyarakat dan negara. Jadi kita lihat kepada FPK ini nampak mantap cikgu ya. Jadi kita menyahut kepada falsafah pendidikan kebangsaan ini dari aspek kepada periksaan ini. Okey. Jadi seterusnya, right. Pembangunan KSSM adalah seiring dengan saranan yang terdapat dalam PPPM 2013 hingga 2015, iaitu memberi penekanan kepada penguasaan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreatif dan inovatif, penyelesaian masalah dan kepimpinan untuk melekat murid bersaing di peringkat global. Jadi aspek pertama yang diberikan penekanan ialah kandungan dan proses pembelajaran dan pemudahcaraan. C, untuk dijadikan panduan kepada guru melaksanakan X. Jadi cikgu Nurida. Ya saya. Puan Nurul Huda dah ada dalam kuliah ni. Tapi okay, dia tak ada. Cikgu Wan Syida, Puan Nurul Huda dah ada dah. Okey, selamat datang pada Puan Nurul Huda. Puan Nurul Huda binti Abdul Rani ya. Oh ya ke? Tak apalah, mungkin dengan suara saya kot ya. Okey, selamat datang Puan Nurul Huda binti Abdul Rani, penolong pengarah unit sains matematik Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Okey, so saya teruskan ya. Okey. Jadi apakah latar belakang sehingga kita adakan latar belakang ini? Okay, alright. Jadi apa latar belakang sehingga adanya penakaran kepada peperiksaan SPM yang akan datang ini? Ya, dia punya skrin tak nampak lagi ya. Dia agak lambat ya. Okey. Latar belakang bermula daripada pelaksanaan KSSM. Jadi dia seiring dengan saranan yang terdapat dalam PPPM. Oleh itu, KSSM telah mendapat keputusan mesyuarat jawatankuasa kurikulum pusat bilangan 2020 pada 26 Oktober 2010. Jadi surat berkeliling iktisas daripada KPM pun dikeluarkan, right? Dan sebab itulah KSSM bermula secara berperingkat pada sesi persekolahan 2017 bagi murid tingkatan 1 dan tahun 2021 bagi murid tingkatan 5. Untuk tahun depanlah. Jadi murid tahun ini 2020 sasarannya adalah yang mana mereka akan naik ke 2021 yang kali ini. Okey. Jadi ini keputusan format instrumen lah yang kita akan tatakan sebentar lagi. Dia agak lambat ya. Saya nampak dalam skrin saya dia dah keluar dah. Ini agak lambat lah. Okey, ini adalah latar belakang sehingga bagaimana
penataran bagi subjek sains ini dilaksanakanlah. Ya. Okey, kelulusan format instrumen perpisahan SPM dibuat pada 20 Januari. Kemudian kumpulan sasaran adalah kohort pertama murid yang mengikuti KSSM yang mana mereka akan menduduki perpisahan SPM dan UPBA mulai tahun 2020. Jadi mata pelajaran yang terlibat, lembaga perpisahan telah melaksanakan perekaan bentuk format instrumen perpisahan bagi 31 mata pelajaran SPM dan 31 mata pelajaran termasuklah mata pelajaran. Okey, jadi ini adalah untuk format instrumen peperiksaan bagi tahun 2021, sains. Ya, agak lambat ya. Sains dengan kod 1511. Okey. Okay. Selain daripada falsafah pendidikan kebangsaan, kita ada juga falsafah pendidikan sains kebangsaan. Ya, jadi dalam falsafah pendidikan sains ni, di Malaysia ni dia memupuk budaya sains dan teknologi yang memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kreatif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. Jadi bahan-bahan ni cikgu sebenarnya pihak kami telah sebarkan di peringkat sekolah, ya, maknanya daripada GKMP dan GKMP telah sebarkan kepada panitia dan juga saya harap dapat sebarkan kepada guru-guru sains sekolah masa. Jadi pada perkenalan sains kod 1111. Okay. So ini semua dah tahu mata pelajaran sains ditawarkan sebagai mata pelajaran teras kepada calon peperiksaan SPM. Okay. Jadi lembaga peperiksaan telah mengadakan perekaan bentuk instrumen pentaksiran berdasarkan DSAP yang telah digubal bersama KSSM. Iaitu pembinaan instrumen pentaksiran adalah berdasarkan jadual spesifikasi ujian piawai untuk menjamin mutu, kesetaraan serta kesahan dan kepercayaan sebuah ujian supaya setanding dengan standar antarabangsa. Okay, cik dia. Objektif mata pelajaran. Objektif mata pelajaran untuk sains ini sebenarnya kita ada 7. Yeah. Alright, jadi objektif mata pelajaran yang pertama menggunakan pendekatan inquiry untuk meningkatkan sifat ingin tahu dan mengembangkan minat terhadap sains. Sebab tu kalau kita perhatikan kebelakangan ini banyak kursus-kursus berkaitan dengan pendekatan inquiry. Dan objektif mata pelajaran yang kedua mengukuhkan pengetahuan dan pemahaman untuk menerangkan fenomena secara saintifik. Objektif mata pelajaran ketiga berkomunikasi pula, ya, mengenai maklumat berkaitan sains dan teknologi secara rasional, bijak dan berkesan. Objektif mata pelajaran keempat, mereka dan menjalankan penyiasatan saintifik, menilai evidence dan membuat keputusan. Membuat kesimpulan. Okey. Alright. Objektif mata pelajaran yang kelima, mengaplikasikan pengetahuan sains, pengetahuan prosedur dan pengetahuan epistemik dalam mengemukakan soalan, menginterpretasi data, menyelesaikan masalah, membuat perkaitan dan membuat keputusan dalam konteks kehidupan sebenar. Dan objektif mata pelajaran keenam, membina kesedaran bahawa penemuan melalui penyelidikan sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan hidup. Kalau kita nak baca sendiri agak sukar kan cikgu, jadi dah ada penataran ni kita bacalah sama-sama. Okey. Dan yang ketujuh, maaf dia agak lambat ya. Di laptop saya dia dah keluar tapi di
paparan dia agak lambat sikit. Okey. Dan objektif mata pelajaran yang ketujuh, menyedari implikasi sosial, ekonomi, alam sekitar dan teknologi sains dan prihatin terhadap alam sekitar dan masyarakat. Ya, membina kesedaran bahawa perkembangan sains dan teknologi memberi implikasi terhadap moral, sosial, ekonomi dan alam sekitar dalam konteks tempatan dan global. Okey. Baik, cikgu-cikgu dan rakan-rakan semua, di sini kita dapati terdapat tujuh juga objektif pentaksiran. Maknanya pentaksiran ni kita lebih kepada, selalu kita sebut ujian, peperiksaan. Jadi ada tujuh juga di sini. Alright, so OP yang pertama, objektif pentaksiran pertama, kebolehan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Maknanya dalam ujian ataupun peperiksaan yang diberi kepada pelajar, kita mengharapkan ia boleh ataupun student, pelajar dapat mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni serta mempamerkan pengetahuan dan kemahiran melalui penyiasatan saintifik. Objektif pentaksiran yang kedua. Alright, kebolehan. Maknanya kita mengharapkan pelajar boleh memperoleh pengetahuan tentang fenomena secara saintifik. OP ketiga, kebolehan memperoleh pemahaman untuk menerangkan fenomena secara saintifik. OP yang keempat, kebolehan mengaplikasi pengetahuan sains untuk menjelaskan kejadian atau fenomena alam secara kritis dan kreatif. Okay. OP yang kelima, kebolehan menganalisis pengetahuan sains. Dah tahu, dah faham, sekarang kebolehan menganalisis pengetahuan sains dalam konteks kehidupan sebenar. Dan OP keenam, kebolehan menilai maklumat dengan menggunakan pengetahuan sains dalam kehidupan sebenar ke arah mencapai kesejahteraan hidup. Dan pentaksiran yang terakhir, kebolehan mereka cipta dengan menggabungkan komponen-komponen untuk menghasilkan keseluruhan idea atau sesuatu yang baharu dan kreatif menggunakan pengetahuan sains. Okay, ya. Jadi yang ini hanya asas pertimbangan lah dalam untuk makluman, OP yang ketujuh itu, objektif pentaksiran ketujuh tadi tu adalah yang yang terbaharu. Okey, ini antara asas-asas pertimbangan lah dalam proses kita membina item, membuat peperiksaan, iaitu kesahan, penjaminan kualiti, kebolehlaksanaan, keserasian dengan kehendak kurikulum dan kebolehpercayaan. Okey cikgu, baik. Bila kita bercakap mengenai pentaksiran, jadi terdapat elemen-elemen ataupun konstrukt yang kita perlu taksirkan. Jadi dengan adanya penataran ini, saya kongsi bersamalah ya, di mana dalam setiap mata pelajaran dia ada kod-kod elemen yang digunakan. Dan kita lihat ya, macam elemen untuk sains kertas 15-11 ini, kita ada elemen elemen kemahiran proses sains dengan kod SS01. Maknanya kod SS01 kita ada adalah kemahiran proses sains. Dan kita tahu bahawa kemahiran proses sains ada 12. Jadi setiap satu kemahiran proses sains tu terdapat kod dia. Jadi kenapa kita kena ambil tahu juga perkara-perkara ini? Sebab dalam proses kita membina item, kita akan lihat kepada taburan. Taburan di mana semua aspek itu kita kita tanya. Cikgu ya. Jadi untuk kod elemen SS01, yang mana elemennya adalah kemahiran proses sains, aspek dia adalah memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, itu menggunakan kod-kodnya tersendiri. Jadi biasanya penggubal item dia akan menggunakan kod-kod ni lah. Jadi kalau SS01 bermaksud kemahiran proses sains, 01 aspek memerhati, SS0102 mengelas, SS0103 kemahiran proses sains mengukur dan menggunakan nombor. Okay. Jadi
jika cikgu telah download ya apa buku format pentadsiran sains ya, saya tak pasti saya tunjuk ni boleh nampak ke tak, di muka surat 9 lah jika ada ya. Okey, jika tak ada tak apalah, kita ikut slide ni. SS0104 ialah membuat inference, 0105 meramal, 0106 berkomunikasi, 0107 menggunakan perhubungan ruang dan masa, 0108 mentafsir data, 0109 mendefinisi secara operasi, SS0110 mengawal pemboleh ubah, SS0111 membuat hipotesis, dan SS0112 mengeksperimen. Jadi ini adalah elemen kemahiran proses sains yang mana terdiri daripada 12 aspek. Yeah, alright. Jadi elemen yang kedua iaitu kemahiran manipulatif. Ya, dalam kemahiran manipulatif kita menggunakan kod elemen SS02. Okey, jadi apakah aspek dalam elemen kemahiran manipulatif? Jadi kalau kita lihat daripada slide ini, SS0201 adalah aspek menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan. SS0202 mengendalikan spesimen, SS0203 melakar spesimen, bahan dan peralatan sains. SS0204 membersihkan peralatan sains, dan SS0205 menyimpan peralatan sains dan bahan. Okey, elemen yang ketiga, kita ada sikap saintifik dan nilai murni dengan kod NS01. Apa aspek dia? Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni, yang mana kod aspek dia adalah NS0101. Okey, dan seterusnya kita ada elemen mengingat. Ini kita dah terus masuk kepada apa kita namakan aras pemikiran. Aras pemikiran yang kita gunakan dalam pentadsiran SPM 2021 adalah mengikut aras pemikiran Anderson. Okey, jadi untuk elemen mengingat kita gunakan kod elemen PS01. Okey, yang mana aspek adalah dari 01 iaitu perkara khusus atau spesifik. Jadi jika item yang cikgu tulis ataupun cikgu buat soalan item soalan tu guna PS0101, kita tahulah bahawa itu adalah elemen mengingat aspek perkara khusus atau spesifik. Okey. Dan PS0102 pengetahuan tentang cara dan kaedah, PS0103 pengetahuan tentang perkara universal dan abstract. Okey, elemen seterusnya. Selepas mengingat, okey, kita ada elemen memahami, iaitu dengan kod KS01. So, aspek untuk yang pertama, KS0101 ialah penterjemahan, KS0102 adalah pentafsiran, KS0103 ekstrapolasi. Okey, ekstrapolasi ni dia kefahaman, dia adalah berkenaan dengan kefahaman tentang kesan ataupun impak daripada sesuatu kejadian ataupun tindakan. Okey. Untuk KS0104, pemahaman tentang perkara universal dan abstrak. Okey, bagi elemen seterusnya, mengaplikasi. Okey, kalau tadi mula-mula mengingat, kemudian memahami, kemudian mengaplikasi. Okey, untuk elemen mengaplikasi, kita guna kod KS02. Jadi, KS0201, aspek dia adalah aplikasi pengetahuan sains, dan KS0202, kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Okey. Saya ulang lagi cikgu daripada yang pertama tadi. Mengingat,
kemudian memahami, kemudian mengaplikasi. Sekarang menganalisis, okey? Menganalisis, elemen menganalisis kita gunakan kod elemen KS03. Jadi aspek yang kita boleh tanya adalah KS0301 iaitu analisis unsur-unsur, KS0302 analisis dan okey. Elemen seterusnya selepas menganalisis menilai. Maknanya ini tahap pemikiran, aras pemikiran yang lebih tinggi. Okey, dengan kod KS04 iaitu aspek menilai berdasarkan evidence dalaman, iaitu kod aspek KS0401. Dan aras pemikiran yang paling tinggi adalah elemen mencipta, ya, dengan kod KS05. Okey, yang ini aspek menyelesaikan masalah dengan idea baharu. Okey, jadi jika item kita tanya yang berkaitan dengan aspek ini, so kod aspek adalah KS0501. So 0502, KS0502 mencipta produk atau idea baharu. Okey, jadi itu dari segi pengenalan cikgu, ya. Maknanya sebelum kita masuk kepada format instrumen sains yang sebenar. Format instrumen sains 1511 tahun 2021. Jadi saya serahkan pada sahabat JU saya, Puan Zuraida. Dipersilakan. Minta maaf. Minta maaf, ya, JU. Sebelum diteruskan program kita ini, okay, kita Puan Nurul Huda, ya, seperti yang kita maklum tadi, Puan Nurul Huda binti Abdul Rani daripada penolong pengarah unit sains dan matematik Jabatan Pendidikan Negeri Selangor ada bersama kita. Ya, Puan Nurul Huda boleh respon. Puan Dr. Rashidah, suara saya boleh dengar ke Dr. Rashidah? Boleh dengar ke suara? Yeah. Suara. Puan Nurul, ya? Boleh suara? Boleh, boleh. Ya, boleh, boleh, Puan. Okey. Boleh, Puan. Okey. Jadi saya persilakan, ya. Persilakan Puan Nurul Huda binti Abdul Rani, penolong pengarah unit sains dan matematik Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk memberi sepatah dua kata. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Saya ucapkan kepada Dr. Rashidah, ya, selaku urus setia pada bengkel petang ini, iaitu bengkel penataran format baru bagi mata pelajaran sains SPM tahun 2021. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada PPD Kelang, ya, yang memberi laluan kepada saya selaku pegawai major bagi mata pelajaran sains di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk mengambil sedikit ruang dan masa, ya, untuk saya berkongsi bersama-sama rakan-rakan guru daerah Kelang. Saya ucapkan ribuan terima kasih juga kepada kedua-dua JU yang kita kasihi, iaitu Puan Zuraida binti Hussein dan juga Puan Nolida Muhammad Yaakob, ya, atas bantuan dan kerjasama yang dicurahkan untuk menjayakan bengkel pada petang ini. Harapan saya selaku pegawai major di jabatan, kita mengharapkan pada petang ini rakan-rakan guru di daerah Kelang khasnya dapat mengikuti bengkel kita. Dan saya dimaklumkan selain daripada setiap ini, ada juga live secara YouTube, satu perkataan yang sangat baik di Kelang, ya, untuk memastikan bukan saja ketua panitia sains di setiap sekolah dapat mengikuti program pada petang ini, tapi kita memberi laluan juga kepada semua guru sains di sekolah untuk sama-sama mengikuti program kita pada petang ini, ya. Okey, jadi saya mengharapkan, ya, apabila penataran ini telah dilaksanakan di peringkat ini dan seterusnya di peringkat sekolah, saya mohon jasa baik Ketua Panitia selaku MLP di peringkat sekolah memantapkan lagi kefahaman guru-guru kita, terutama sekali guru-guru
yang mengajar di tingkatan 4 pada tahun 2020 ini ya, dan sudah semestinya apabila guru-guru yang mengajar sains di tingkatan 4 mereka telah menggunakan kurikulum KSSM, dan kita mengharapkan apabila guru-guru menyediakan soalan untuk pentaksiran akhir tahun khasnya untuk murid tingkatan 4 nanti, guru telah pun boleh mengikut format yang terkini ya. Kalau dulu kita maklum ya, untuk kertas 1 sains SPM 1511 bilangan soalannya ada 50 soalan. Manakala format baru ini, bilangan soalan bagi kertas 1 telah menjadi 40 soalan, dan untuk kertas 2 markahnya menjadi 80 markah, tapi dari segi agihan soalan ada perubahan sedikit, especially pada bahagian B dan juga bahagian C. Jadi saya mengharapkan cikgu-cikgu mengguna pakai format baru ini ya di dalam penilaian pentaksiran akhir tahun tingkatan 4 nanti. Cuma di tingkatan 5 tak perlulah menggunakan format terkini sebab tingkatan 5 pada tahun 2020 masih lagi menggunakan pakai kurikulum KBSM ya. Jadi saya pun tak nak bercakap dengan lebih lama, insya-Allah pada penghujung nanti saya akan masuk semula sebab kerana lepas ini saya ada mesyuarat bersama dengan BPSH, dan pada sesi soal jawab nanti saya akan masuk semula. Sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada SIC Plus dan juga kepada pegawai UPP ya, yang turut serta sebagai urus setia pada petang ini. Tahniah juga kepada kedua-dua guru latih utama kita, Puan Zuraida dan Puan Nolida. Tahniah juga kepada semua guru yang berada dalam stream yard kita pada petang ini ataupun yang dapat menonton melalui YouTube live ya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serah semula pada Dr. Rashida. Terima kasih Puan Nurul Huda. Kami juga sangat berbesar hatilah ya kerana Puan sudi meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, dipersilakan Puan Zuraida binti Hussein, jurulatih utama untuk meneruskan slot kita pada petang ini. Dr. Rashida. Okay, terima kasih juga kepada Puan Nurul Huda kerana sudi hadir dan memberi sedikit perkongsian kepada kita semua dalam slot penataran sains petang ini. Okey, saya teruskan penataran hari ini dengan format instrumen sains kod 1511. Okey, jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat pada skrin, okey, kita tengok kertas 1 masih lagi ada kertas 1 dan kertas 2. Okey, kita tengok perkara yang pertama iaitu jenis instrumen yang diuji untuk kertas 1 masih lagi ujian objektif, dan kertas 2 adalah ujian subjektif. Okey, seterusnya perkara yang kedua, jenis untuk kertas 1 adalah item objektif. Okey, dan item objektif ni terbahagi kepada sama ada iaitu aneka pilihan dan juga aneka gabungan. Aneka gabungan tu tahu kan ya, ada satu yang I, dua I dan sebagainya. Okey, kertas dua iaitu ujian item subjektif terbahagi kepada tiga bahagian. Okey, bahagian A, item berstruktur, bahagian B juga item berstruktur, manakala bahagian C item respons terhad ataupun terbuka. Dia boleh jadi terhad, boleh jadi terbuka. Okey, cikgu sabar dulu ya, nanti saya akan bandingkan format, perbezaan format KBSM dengan KSSM. Saya tatarkan dulu format untuk KSSM. Seterusnya perkara yang ketiga, dari segi bilangan soalan, okay, mungkin screen ni lambat sikit eh, saya baca dulu. Bilangan soalan untuk kertas 1 40 soalan dan wajib jawab semua. Okey, ni sikit beza kan, kalau cikgu yang dah biasa mengajar, menanda kertas SPM, sains memang kat sini ada perbezaan, dikurangkan 10 eh.
Okey, kertas 2 ada bahagian A, ada 4 item yang wajib dijawab semua, iaitu mengandungi 20 markah. Bahagian B ada 6 item. Okey, tambah 1 item kalau sebelum 5. Okey, dan wajib jawab semua dan markah diperuntukkan adalah 38 markah. Okey, bahagian C ada 1 item wajib, 10 markah dan 2 item pilih 1, 12 markah. Okey. Seterusnya. Okey, perkara yang keempat, markah yang diperuntukkan untuk kertas 1 sebanyak 40 sesuai dengan bilangan soalan. Begitu juga dengan kertas 2 ada 80 soalan, jadi ada 80 markah. Okey. Perkara yang kelima, cara memberi respon untuk kertas 1 ditanda pada borang OMR. Kertas 2, bahagian A dan bahagian B ditulis pada ruangan kertas soalan. Okey, structural. Kemudian bahagian C ditulis pada helaian tambahan. Ini soalan esei lah. Okay, perkara yang keenam, tempoh ujian untuk kertas 1 masih lagi 1 jam 15 minit dan kertas 2 2 jam 30 minit. Okey, nampak kat situ walaupun ada perubahan dari segi bilangan soalan dan bilangan jumlah markah, tapi masa yang diperuntukkan adalah sama. Okey, kenapa? Ada justifikasi nanti saya akan terangkan. Okay, perkara yang ketujuh, wajaran konstruk. Okay, kertas 1 aspek pengetahuan mesti ada 15, kefahaman 15, aplikasi 8, analisis 2. Okay, analisis ni tambah baru. Okay, kertas 2, kemahiran saintifik 26 soalan, pengetahuan 6 soalan, pemahaman 6 soalan, aplikasi 14, analisis 12, menilai 10, mencipta 6. Okey, kita ada yang baru, mencipta. Perkara yang ke-8, contoh item berdasarkan konstruk. Nanti kita akan bincangkan beberapa soalan items dalam kertas 1 dan items dalam kertas 2. Okey. Kalau cikgu ada photostat buku buku format tu ada disediakan contoh soalan. Kita akan bincangkan soalan dalam tu jugalah nanti. Okey, tapi tak ambil semualah, beberapa soalan saja. Okey, dari segi pemarkahan kertas 1 dichotomous, markah 1 atau 0. Betul atau salah sajalah kan? Salah 0, betul 1. Okay, kertas 2, pemarkahan secara analytical berdasarkan rubrik penskoran. Perkara yang ke-10, cakupan konstruk. Okey, untuk kertas 1 dan kertas 2, konstruk ditaksir pada semua bidang pembelajaran. Okay, kalau cikgu ingat balik, dalam DSKP kita ada berapa bidang dan ada berapa tema? Siapa boleh jawab dapat hadiah. Jawab dalam chat. Jawab dekat chat. Berapa cikgu? Mesti dah hadam kan DSKP? Tak ada. Okey. So jadi ada 21 bidang dan 5 tema, okey, dalam DSKP. Jadi cakupan konstruk boleh merangkumi mana-mana bahagian dalam 21 bidang tersebut. Okey. Perkara yang ke-11, aras kesukaran, okey, masih lagi 5 nisbah 3 nisbah 2, iaitu rendah, sederhana, tinggi 5 rendah, 3 sederhana, 2 tinggi. Sama juga dengan kertas 2, nisbah yang sama. Tapi kertas 2 sebab dia ada 80 markah, jadi 40 soalan aras rendah, 24 soalan aras sederhana dan 16 soalan aras tinggi. Okey.
Jadi perkara yang ke-12, alatan tambahan boleh menggunakan kalkulator saintifik untuk kedua-dua kertas. Sekarang ni, okay, kita tengok perbandingan format instrumen sains SPM, KBSM dengan KSSM. Okay. Dekat skrin cikgu belum nampak lagi. Eh. Okay. Kita tunggu sejak dia keluar dekat skrin sana. Okay. Boleh nampak eh cikgu? Okay, tengok. Dari segi jenis instrumen, sama. Ujian objektif kertas 1. Kita tengok kertas 1 dulu ni. Eh. Ujian objektif, sama. Perkara kedua, sama. Jenis item, okay. Ada aneka pilihan dan juga aneka gabungan. Okay. Dari segi bilangan soalan, ya, ada perbezaan di sini. Kalau KBSM 50 soalan yang wajib jawab semua, manakala KSSM ada 40 soalan yang wajib dijawab semua. Okey, apa justifikasi bilangan soalan dikurangkan? Kerana menambah markah dalam kertas 2 untuk soalan KBAT. Okey, itu justifikasi dia kurangkan bilangan soalan dalam kertas 1. Okey. So, jumlah markah diperuntukkan untuk KBSM kalau dahulu 50 markah, kalau sekarang KSSM 40 markah. Okey, so dia berdasarkan bilangan soalan eh. Okey. Seterusnya perkara yang kelima, cara memberi respon sama ditanda pada borang OMR, tiada perubahan berbanding KBSM. Masa tempoh ujian juga sama eh. Masa yang diperuntukkan sama iaitu 1 jam 15 minit. Walaupun 40 soalan tapi masa tetap sama. Okey. So kita tengok wajaran konstruk. Okey, wajaran konstruk kalau KBSM dia pengetahuan 25, kefahaman 15, aplikasi 10. Okey? Tapi untuk KSSM, pengetahuan dikurangkan menjadi 15. Okey, pengetahuan dikurangkan menjadi 15. Kefahaman sama. Okey, aplikasi dikurangkan juga jadi 8. Okey, dia tambah dengan analisis 2. Okay. So justifikasi perubahan ini adalah kerana soalan KBAT dipertimbangkan dalam dipertingkatkan dalam KSSM. Okay, ditambahlah. Okay, dia punya dasar untuk mencapai 50% soalan KBAT. Okay, soalah ditambah lagi satu konstruk iaitu analisis. Okey, seterusnya contoh item berdasarkan konstruk, kita boleh rujuk item sekejap lagi kita akan bincang. Pemarkahan sama, cakupan konstruk. Okey, kalau KBSM konstruk ditaksir pada semua bidang pembelajaran, sama juga KSSM juga ditaksir pada semua bidang pembelajaran dalam DSKP. Okey, kalau ini kalau KBSM bidang dalam huraian sukatan pelajaran. Okey. Jadi aras kesukaran sama eh. Aras kesukaran dia masih lagi 5, 3, 2. Hai. Ada soalan ke dalam chat? Okey, sekarang ni kita tengok perbezaan kertas 2. Banyak sikit perbezaan kot. Tengok eh. Yang pertama, jenis instrumen sama, subjektif. Jenis item sama, bahagian A berstruktur, bahagian B berstruktur, bahagian C item respons terhad atau terbuka. Masih sama eh. Okey. Kita tunggu screen appear dulu. Bilangan soalan eh. Perkara yang ketiga, bilangan soalan.
Kita tunggu screen appear dulu. Cikgu Nolida, maaf ya. Cikgu Nolida teruskan saja sebab paparan yang Cikgu Nolida dapat tak sama dengan audiens nampak. Walaupun Cikgu Nolida rasa lambat, dia orang nampak okey je, smooth je. Teruskan Cikgu ya. Terima kasih. Okay. Okay. Cikgu Zuraida. Okey. Saya teruskan. Bilangan soalan. Kalau dahulu, bahagian A 4 soalan 20 markah. Untuk KSSM, 4 soalan juga. Okey. 20 markah juga. Dia mencakupi semua aspek untuk menguji KPS, kemahiran proses sains, dan ada satu konstrukt mengaplikasi. Okey, tambah satu aplikasi. Kemudian bahagian B, okey, kat sini ada perbezaan Bahagian B, kalau sebelum ini 50 soalan, jawab semua, peruntukan markah 30 markah. Yang terkini, KSSM, ada 6 soalan yang wajib dijawab dengan peruntukan markah 38 markah. Okey, so jadi justifikasi bahagian B ni tambahan satu item selaras dengan penambahan konteks dan konstruk menganalisis, menilai dan mereka cipta. Okey, so jadi mereka, soalan mereka cipta akan ditanya pada bahagian B. Okey. Kita tengok bilangan soalan bahagian C. Okey, bahagian C, kalau dahulu ada satu soalan KBSM satu soalan wajib jawab 10 markah dan dua soalan pilih satu 10 markah juga. Okey, untuk KSSM format baru, soalan yang wajib jawab dah jadi nombor 11. Okey, sebab ingat lagi tadi bahagian B dah tambah satu soalan. Okey, penambahan satu soalan dekat bahagian B, jadi soalan wajib jawab bahagian C akan jadi nombor 11. Peruntukan markah masih lagi 10. Okey, 10 markah. Kemudian bagaimana dengan soalan 12 dan 13? Pilih satu dan pilih satu tapi peruntukan markah dia adalah 12. Tambah satu Okey, kalau sebelum ni 10, betul? Sekarang dah tambah satu, tambah dua markah untuk soalan 12 dan 13. Okey, justifikasi dia, konstruk, pengetahuan, menganalisis dan menilai. Okey. Kita tengok markah dari segi jumlah markah. Kalau KBSM untuk kertas 2, peruntukan markah adalah 70. Okey, jadi sesuai dengan penambahan soalan, markah akan jadi 80 untuk KSSM. Okey, penambahan 10 markah adalah selaras dengan penambahan soalan. Bilangan soalan bertambah. Okey, cara memberi respon. Kalau KBSM dulu ditulis bahagian A dan B ditulis pada ruangan kertas soalan. Untuk KSSM pun sama. Okey, soalan berstruktur, jawapan pelajar ditulis pada kertas soalan. Bahagian C ditulis pada helaian tambahan. Okey, aspek akan disediakan lah. Sama juga. Yang ini tiada perubahan perbandingan KSSM dan KBSM untuk cara memberi respons. Okey, tempoh masa ujian sama 2 jam 30 minit. Sekarang pun 2 jam 30 minit. Tiada perubahan. Okey, soalan bertambah tapi masa tidak bertambah. Okey. So ini penting Kalau cikgu tengok dalam buku yang diberi penataran tu, wacaran construct di sini saya rasa dia tak ada tak dinyatakan. Okey, jadi cikgu tengok perbandingan dari segi konstruk dia. Kalau KBSM kemahiran saintifik 30 soalan. Okey. Untuk KSSM 26. Okey, dikurangkan. Kalau dulu pengetahuan 20 dikurangkan jadi 6. Okey, pemahaman dulu 14 dah jadi 6. Okey. Aplikasi dahulu 6 dah tambah jadi 14.
dan ada tiga konstrukt baru. Okey, tiga konstrukt baru iaitu analisis, menilai dan mencipta. Okey, 12, 10 dan 6. Okey, ini adalah tambahan untuk instrumen KSSM. Okey, so, jadi apakah justifikasi dia? Samalah untuk meningkatkan peratus kebat sehingga mencapai 50%. Okey. Jadi soalan makin susah kot ? Okey, jadi perkara ke-8, contoh item berdasarkan konstrak, nanti kita akan bincang. Okey, rujuk instrumen kertas 1511/2, pemakahan sama, tiada perubahan secara analytical berdasarkan rubrik pensekoran, cakupan konteks sama juga ditaksir pada semua bidang pembelajaran. Okey. Jadi kita tak boleh katalah soalan ni mesti bidang ni saja yang kita sih. Tidak. Di mana-mana saja dia boleh masuk. Okey. Aras kesukaran daripada rendah, sederhana dan tinggi sama. Dia punya ratio 5-3-2. 5 rendah, 3 sederhana, 2 tinggi. Kalau dahulu 35 soalan rendah, 21 soalan sederhana dan 14 soalan tinggi. Okey, sekarang yang baru ni, okey, 40 soalan rendah, 24 soalan sederhana dan 16 soalan aras tinggi. Okey, so masih lagi memenuhi ratio 5-3-2. Okey, dari segi tu tiada perubahan. Cuma bilangan soalan lah bertambah. Soalan tambahan, kalkulator saintifik, tiada perubahan dari segi tu. Okey, kita tengok taburan aspek dan markah bagi soalan-soalan dalam bahagian A, kertas 2. Kertas 2. Kertas 1 ni. Kertas 2. Soalan nombor 1 sampai nombor 4. Kertas 2. Okey, tadi Cikgu Nolida dah terangkan tentang konstrak, elemen dan konstrak, okey. Apa dia KS02, KS apa, manipulatif semua kan? Okey. So jadi ini adalah taburan taburan dan aspek markah bagi soalan bahagian A. Bahagian A kita selalunya eksperimen kan? Mengeksperimen. Okey. So jadi kemahiran proses sains, soalan kemahiran proses sains, 4 soalan SS tu, okey, dan tambah satu kat sini, KS02 iaitu mengaplikasi, okey, mengaplikasi, masuk satu kat sini, okey, 4 soalan kemahiran proses sains, sama ada dia boleh tanya macam biasa, boleh buat pemerhatian, boleh buat mengelas, sama ada membuat inference, operational definition, membuat hipotesis, macam biasa tu lah. Okay, 4 soalan, 1 tambahan aplikasi. Nanti kita tengok macam mana yang dikatakan aplikasi tu. Okay, soalan yang kedua pun sama. Okay, 4 soalan kemahiran proses sains, 1 soalan aplikasi. Okay, soalan 1, 2, 3 dan 4 sama. Okay, eksperimen. Dan satu aplikasi, jumlah markah adalah 20. So jadi bila cikgu nak buat soalan, kena tengok, kena pertimbangkan seperti ini mesti ada satu soalan aplikasi. Okay. Kemudian kita tengok bahagian B pula. Okay, bahagian B kertas 2. Okay, soalan nombor 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey, ada lebih satu soalan. Okey, ada 10 soalan. Okey, so aspek yang kita nak taksir tu nanti, okey, mesti memenuhi kriteria inilah. Okey, mesti memenuhi konstruk yang dinyatakan ini. Seboleh-bolehnya kita patuh pada konstruk yang disenaraikan tersebut. Okey, contohnya PS01 adalah apa?
mengingatkan, mengingat satu soalan. KS01. Okey, KS01 memahami. Okey, KS02 mengaplikasi dua soalan. KS03 menganalisis dua soalan. Okey. So jadi yang untuk item nombor 5 ada sampai KS03 jelah sampai menganalisis. Okey. Soalan nombor 6 pun sama sehingga KS03 menganalisis. Soalan nombor 7 ada KS04. Okey. So jadi dah ada tambahan dekat situ aspek menilai. Okey. KS04 ni adalah aspek menilai. KS04 ni adalah aspek menilai, ada satu soalan. Okey, perlu dikeluarkan daripada aspek ini ya. Okey. Begitu juga dengan soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8 juga perlu ada aspek menilai. Okey, soalan nombor 9 dan 10. Soalan nombor 9 dan 10 mesti ada konstrukt ataupun elemen mencipta. Okey, di sinilah perubahan. Kita boleh nampak perbezaan dengan yang sebelum ni. Kenalah sediakan soalan untuk pelajar mencipta. Okey, mencipta sesuatu lah kan. Ada. Mesti soalan nombor 9 dan nombor 10 mesti ada elemen mencipta. Okey. So jumlah markah keseluruhan. Markah nombor, soalan nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8. Peruntukan markah, 6 markah setiap satu soalan. Manakala soalan nombor 9 dan nombor 10, 7 markah setiap soalan. Jumlah markah adalah 38. Okay. Kita tengok bahagian C pula. Okay. Soalan nombor 11. Okay. Soalan nombor 11 dah jadi wajib jawab. Okay. Aspek apa? SS0112. Itu adalah mengeksperimen. Masih lagi pelajar dikendaki design eksperimen. Okey. Jadi sama SS0112. Okey, soalan nombor 12. Okey, soalan nombor 12 dan nombor 13 adalah pilih salah satu. Okey, pilih salah satu dan setiap soalan peruntukan markah dia 12 lah. Okey. So, jumlah markah untuk bahagian C adalah 22 markah. Okey, aspek ataupun elemen apa yang perlu ditaksir? Aspek apa yang perlu ditaksir untuk soalan nombor 12? PS01 mengingat dua soalan, KS01 memahami dua soalan, KS02 mengaplikasi empat soalan. KS04 menilai 4 markah. Okay, so jadi ini adalah sebagai rujukan kepada cikgu-cikgu bila nak membina item okay, untuk soalan bahagian C kelas 2. Okay. Okay, jadi itu saja penerangan untuk format SPM Star Science SPM mulai tahun hadapan kod 1511. Seterusnya saya serahkan kepada Puan Nolida untuk menerangkan kita tengok kepada soalan. Okey, kita tengok pada soalan kita tengok dia pada elemen apa yang ada yang diuji, okey. Dan aras kesukaran dia. Yeah. Okey, so kita teruskan. Ini merupakan contoh-contoh item soalan yang berada di paparan ni adalah dari aspek pengetahuan. Okey, macam ni sebab di sini pun sudah nyatakan pengetahuan. Jadi soalan dalam bentuk pengetahuan ni soalan yang pelajar kena tahu. Jadi contohnya apakah bahan yang boleh dibuang terus ke dalam sinki. Jadi itu pengetahuan lah, maknanya inilah bentuk item yang boleh ditanya. Ya.
Okey. Jadi itu yang kalau kita lihat di paparan tu, di hujung sebelah bawah tu, okey, ada PS01. So dia melibatkan pengetahuan lah. PS01. Ya. Yeah. Okey, baik. Seterusnya, ini pun contoh soalan pengetahuan. Okey, yang mana soalan dia tanya persamaan berikut, persamaan perkataan berikut menunjukkan suatu tindak balas kimia. So dia dah beri rangsangan di situ, dia beri persamaan dan soalan akan tanya apakah why? Cuma nak tahu tu sajalah. Yang ini kita kata dia sebagai pengetahuan. Kenapa kita kata pengetahuan? Itulah kelemahan penataran untuk hari ini, tapi kita buat yang terbaik sebab kita tak dapat nak tengok nak bersoal jawab kan. Tak apalah. Jadi kita kongsi sahaja ya apa yang kami dapat dan saya beri seterusnya pada guru-guru semua. Okey. Ini juga contoh soalan pengetahuan ya, hanya mengatakan apakah why. Jadi pelajar kena tahulah. Tak tahu dia memang tak boleh jawab. Okey. Seterusnya masih soalan pengetahuan. Ini contoh macam tadi dia beri persamaan. Sekarang dia beri pilihan jawapan dalam bentuk gambar rajah. Rajahlah gambar ya. Antara bahan A, B, C dan D yang manakah terdiri daripada ion. Pengetahuanlah. Jadi pelajar dia kena tahu. Kalau tak tahu dia tak dapat. Okay? Alright. Seterusnya kita tengok alright. Tadi contoh soalan apa pengetahuan. Okey, sekarang kefahaman. Jadi maknanya macam mana bentuk item untuk kita tanya dalam konstrak kefahaman ni. Okey, ini contoh dia. Okey, contoh rajah 17 menunjukkan sebuah kenderaan di udara. Okey, apakah daya yang menyebabkan kenderaan tersebut terbang ke hadapan? Jadi maknanya pertama, pelajar tu kena tahu. Okey, dan dia kena faham. Tu yang nak menentukan daya tu daya yang menyebabkan kenderaan tersebut terbang, dia kena faham. Baru dia akan dapat untuk memilih jawapan. Kat sini kita nampak kod PS01 02 lah. Sebenarnya kalau cikgu nampak PS01 02 ada 01 tu, dia ada kod-kod yang kita boleh lihat ya dalam format pentaksiran yang diberi. Okey, cikgu boleh rujuklah. Ini hanya sebagai satu contoh. Kalau kita nak buat soalan ataupun item berkenaan dengan kefahaman, so macam mana bentuk item tersebut. Okey. Seterusnya kalau kita tengok macam soalan ni. Okey. Juga kefahaman. Okey. Ini kefahamannya. Kefahaman. Rajah 12 menunjukkan keputusan eksperimen untuk mengkaji kesan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Juga dia dah beri rajah. Maknanya ini dia dan kalau kita tengok dia punya aras cikgu ya. Saya lupa nak sentuh kepada aras dia tadi. Okey. Macam yang pertama tadi kita tak boleh nak kata macam ni. Pengetahuan tu dia mesti rendah. Tidak semestinya. Dia ada kefahaman pun macam tu juga. Dia tak semestinya kefahaman ni adalah aras rendah. Tak ada. Dia ada ketiga-tiganya. Sama ada kefahaman tu rendah, sederhana atau tinggi. Tengok pada aras tersebut. Okay. Alright. Jadi untuk konstruk ini dia kefahaman tapi aras sederhana, tinggi atau rendah. Macam itulah ya. Okey, jadi untuk soalan ini, contoh soalan ni kita dapati KS 01 ya, kefahaman dan tinggi, sederhana atau rendah. Yang sini kita beri sederhanalah. Okey, kenapa? Sebab soalan ini dia kalau kita tengok pada soalan, dia kata Raja 12 menunjukkan kesan eksperimen untuk mengkaji kesan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Dan dia dah beri rangsangan. Di situ sebenarnya ada hint-hint jawapan. Jadi antara penyataan berikut, yang manakah menerangkan kawasan cernih. Jadi murid tu dia kena tahu
dan kena faham. Kemudian dia kena go through kepada setiap pilihan jawapan itu. Ha, itu yang menjadikan dia sederhana. Ha, biasanya kalau rendah ni dia direct je. Ha, yang ini dia melibatkan, dia berfikirlah. Ha, dia kena kaitkan konsep itu. Okey. Seterusnya, kefahaman. Okey, ini kefahaman tapi arah sederhana ke rendah ke tinggi. Ha, okey. Soalan dia kata rajah 8 menunjukkan seorang perempuan sedang mengeringkan payungnya. Okey, apakah konsep yang digunakan oleh perempuan tersebut apabila dia memutarkan payung itu berulang kali? Okey. Alright, so ini dia melibatkan gerakan lah, keengganan objek tu untuk untuk bergerak. Okay, bergerak atau berhenti. Okay, kita tengok contoh kertas satu bagi aplikasi. Okay, contoh rajah 9 menunjukkan sebuah lori yang terbabas di atas jalan. Okay, dia beri rangsangan rajah di situ. Okay. Jika anda melalui jalan tersebut, apakah langkah terbaik yang perlu anda lakukan? Ha, jadi dekat sini kenapa dia aplikasi agaknya ya? Ha, okay. So kalau kita tengok lori, maknanya untuk menjawab soalan ini, pelajar dia kena rujuk kepada rajah tersebut. Jadi maknanya dari rajah mungkin ada hint-hint kepada jawapan. Ha, kalau kita tengok dekat tong tu rasanya ada dia punya hint kat situ. Ha, dan dia kata jika anda melihat jalan tersebut apakah langkah terbaik yang perlu anda lakukan. Ha, jadi dia apply. Maknanya yang itu gambar macam tu, gambar apa ya? Beracun. Ha, okay. Alright. Ha, jadi macam mana dia nak apply? Ha, jadi kalau dia akan tengoklah menjauhi kawasan kemalangan sebab apa? Ha, sebab bahan berbahaya. Okey, itu antara aplikasi ataupun contoh item yang boleh diberikan. Okey, aplikasi juga ya, kita lihat. Okey, oh dia cetak ke lari sikit yang ni. Okey, kapal terbang boleh membawa bilangan penumpang yang ramai pada satu-satu masa. Untuk keselamatan penumpang, badan kapal terbang perlu dibina dengan bahan yang kuat. Keluli adalah sejenis alloy yang sangat kuat dan banyak digunakan untuk membina rangka kenderaan. Mengapakah keluli tidak boleh digunakan untuk membina badan kapal terbang? Ha, jadi ini pun aplikasi dia. Alright. So aplikasi dengan memberikan justifikasi dan juga sebab kepada konsep itu. Ha, yeah. Okay. Jadi yang ini kita kata sederhanalah, dia macam ni cikgu ya. Memang kadang-kadang kita kata okey aplikasi ni dah tinggi, mungkinlah susah sikit lah kalau kita nak buat rendah. Tapi sebenarnya sama ada tinggi, rendah atau sederhana, dia bergantung kepada cara kita keluarkan item tersebut. Maknanya buat soalan tersebut lah. Okay. Kalau kita nak rendahkan dia, right? Kita nak rendahkan dia, kita bagi macam-macam info ataupun hint pada soalan tersebut. Ha, kalau nak bagi tinggi, ha, hilangkan semua. Ha, jadi student dia tak boleh nak kaitkanlah dengan kalau pelajar yang bagus dia akan faham, dia akan dia boleh kaitkanlah semua dengan melalui aras pemikiran. Okey. Alright. Jadi yang ini sebenarnya okey juga analisis, tapi kalau cikgu perasan ini aras tinggi ke sederhana atau rendah. Kalau kita tengok pada soalan dia kata dia walaupun objektif ya, so ada aras yang tinggi juga kita boleh tanya. Okey, rajah 11 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Okey, kat sini je dia dah bagi satu hint yang mana pelajar tu kena faham beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Dia ingat, dia faham, so dia dah tahu dah. Oh, ada 5. Contoh ya. Okey, kemudian dia bagi, dia beri pula rangsangan dalam bentuk rajah lah. Dan pelajar kena tahulah apa perbezaan antara rajah-rajah itu.
Okey, semua piring petri disimpan selama 3 hari. Antara A, B, C dan D, yang manakah jangkaan pertumbuhan bakteria yang paling cepat? Yang paling tepat. Okey, so yang ini kita akan kata tinggilah. Alright, sebab dia banyak benda yang pelajar tu kena kait. Pertama, dia kena tahu faktor. Dan bila dia dah tahu faktor, dan dia lihat kepada rangsangan-rangsangan yang diberi, okay, dia kaitkan faktor yang mana satu. Then sampai pula kepada pilihan jawapan, dia kena lihat untuk setiap satu. A-nya, pertumbuhan bakteria ada kurang banyak, untuk setiap satu. Dia tak direct terus kata ZOP, kata C, tak boleh. Dia kena analisis satu-satu. Okay. Juga analisis di sini. Alright. Okay. Kalau soalan macam ni. Okay. Juga analisis. Right. Tetapi apa aras dia? Jadual satu menunjukkan hubungan di antara jisim dengan keperluan kalori bagi lelaki di Malaysia. Okay. Dia dah bagi jadual. Maklumat berikut menunjukkan pengambilan kalori oleh dua orang lelaki dalam masa sehari. Dia bagi lagi. Okey, dia bagi lagi jadual. Berdasarkan jadual satu, padanan manakah yang betul tentang pengambilan kalori bagi kedua-dua lelaki tersebut? Nampak cikgu, rasanya ni andai kata kita ada student yang malas nak baca, dia zap, dia tengok, dia pilih je. Okey, sebab tu kita kata dia analisis. Maknanya untuk setiap step, setiap langkah dalam item ini, student tu dia kena menganalisis dan dia kaitkan dengan KS0301 right, okay. Untuk kertas 2 bahagian A. Ni kita pakar bahagian dua kita lah ya. Cikgu Zuraida dia akan terangkan seperti mana yang dia janjikan tadi kan. Okay cikgu, saya nak respon sikit ada soalan saya tengok dekat chat tu. Tanya soalan BM mendahului bahasa Inggeris mendahului BM atau BM mendahului okay? Tidak masih sama. Untuk sains, tiada perubahan. Itu yang kami diberitahu oleh JU Kebangsaan lah. Okay. Maksudnya soalan sains didahului dengan bahasa Inggeris, diikuti dengan bahasa Melayu. Okay. Sekarang ni kita tengok kertas dua pula. Saya ambil satu contoh dari bahagian A, satu contoh di bahagian B dan satu contoh dari bahagian C. So, jadi soalan ni ada dalam buku format penataran tu kalau cikgu tengok dan bahan yang kita kongsi. Okay, tak apa. Sekarang cikgu boleh tengok dekat skrin saya. Okay, soalan ni menunjukkan susunan radar sebagai satu eksperimen mengkaji kekerasan bahan yang berbeza dengan mengetuk bahan tersebut. Okay, so jadi pemerhatian sebenarnya dah ditunjukkan dalam rajah tersebut. Okay, so, jadi soalan yang pertama tu nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen ini. Okey, so jadi kalau cikgu tengok kod dekat bawah tu yang dalam kurungan tu 9.1.2 ni adalah SP. Okey, SP dalam DSKT. Kita saja letak kat sini sebagai rujukan dari mana kita ambil soalan ni daripada bidang mana daripada bidang mana. So dia standard pembelajaran 9.1.2 okey, dalam di SKP / 87 menunjukkan pada muka surat 87 okey, pada muka surat 87 yang tekan SP ni SS0101. Kalau cikgu tengok balik yang tadi SS0101 adalah memerhati. Okey, soalan memerhati dan dia kita katakan pada aras rendah. Kenapa kita katakan dia pada aras rendah? Kan dia kata nyatakan satu pemerhatian dan pemerhatian tersebut telah
telah ditunjukkan dalam rajah. Okey. So, jadi dia perlu tengok saja perubahan tu dan tulis. Okey. Jadi kita kategorikan dia sebagai aras rendah. So, jadi bila cikgu membina item, cikgu kena ingat justifikasi kita, okey, mesti 40 soalan aras rendah, 24 soalan aras sederhana dan 16 soalan aras tinggi. Okey. So, jadi kita kena kira lah berapa soalan rendah kita untuk keseluruhan Soalan yang kedua, nyatakan satu inference. Okey. So, inference ni sama juga dalam SP 9.1.2 muka surat 87 SS0104 kemahiran proses sains, okey, menulis inference dan dia adalah pada aras rendah. Okey, kita anggap menulis inference kalau ditanya pada bahagian A aras rendah. Okey. Okey, kemudian parameters. Nyatakan pemboleh ubah dimanipulasikan dalam eksperimen ini. Masih lagi aras rendah cikgu. Sebab apa? Sebab boleh nampak dalam rajah. Okey, maklumat diberi sebab maklumat diberi. Sebab tu kita katakan dia dalam kategori aras rendah. Okey, lainlah kita tak bagi apa-apa je sebagai kita tulis ayat sahaja. Okey, kalau kita tanya apa boleh ubah dekat situ, dia boleh jadi aras sederhana. Okey, so jadi SS0101 kemahiran proses sains mengawal pemboleh ubah. Okey, tengok yang bahagian C. Ini soalan yang yang hot nyatakan definasi secara operasi, okey, bagi alloy. Kalau definasi secara operasi kita kategorikan dia sebagai aras tinggi. Okey, so aras tinggi cikgu. So dia dalam kemahiran proses sains dia SS0109 0109 iaitu mendefinasi secara operasi lah. Okey. Boleh cikgu? Ada satu soalan aras tinggi di sini. Okey. Seterusnya soalan yang ini yang dikata tambah satu aplikasi. Okey, tambah satu aplikasi pada pendapat anda mengapa objek dalam rajah 1.3 diperbuat daripada gangsa. Okey, pada pendapat anda. So, kita apply lah okey aplikasi dekat situ. Jadi, untuk soalan ini dia punya SP dia tak ada kat sini 9.1.2 muka surat 87 KS0201. Okey, KS0201 ni adalah aplikasi pengetahuan sains tambahan. Okey, kalau cikgu rujuk pada muka surat 9 buku format pengajaran tu ada dekat situ. Alright. So, jadi ini adalah pada aras apa? Sederhana. Okey, kenapa pada aras sederhana? Kerana dah diberi rajah ni. Okey, kemudian dia tak perlu ni sangatlah kan. Sederhana. Dia menggunakan pengetahuan yang ada sebelum ayat ini yang dari soal yang lepas tu untuk confirm tadi kan. Confirm. Dengan alloy tu yang eksperimen tu dan diaplikasikan untuk monumen ni. Okey. Okey, jadi macam mana nak tentukan dia aras rendah ke sederhana ke ataupun tinggi? Berbalik juga kepada pertimbangan professional cikgu. Okey, tapi kita mesti tengok juga kepada aspek construct element semua kena tengoklah kat situ. Okey. Kita tengok soalan nombor 10. Okey, contoh soalan nombor 10. Okey, dia beri rajah menunjukkan suatu gambar rajah sinar. Okey. So soalan A dia minta lengkapkan rajah sinar. Okey, pada rajah 9 tersebut. Okey. Dia dah beri garis ini pun dia dah bagi, satu garis dah beri, image dah dilukis. Garis ini pun dah dilukis. Pelajar perlu tambah satu garis je lagi kan? Okey, sebab itulah kita kategorikan dia sebagai aras rendah. Okey,
kalau cikgu rasa soalan cikgu untuk bahagian sederhana tak cukup lagi, cikgu boleh kurangkan garis ni lah. Garis sinar ni mungkin cikgu buang dua-dua ni. Okey, tak ada. So jadi arah soalan cikgu dah naik sikit jadi sederhana. Okey. Okey. Kemudian yang ini. Sekiranya objek digerakkan pada kedudukan 2F, apakah yang berlaku kepada saiz image berbanding saiz objek? Okey. Katakan aras rendah. Okey, KS0102 ni adalah pentafsiran. Okey. KS0102 pentafsiran dalam aspek elemen memahami. Okey. So dia fahamlah kalau duduk dekat 2F macam mana keadaan image. Okey. Kalau selepas 2F di depan 2F macam mana. Okey. Seterusnya C, kedudukan objek yang mana lebih sesuai untuk kanta cembung pada raja 9 digunakan sebagai kanta pembesar. Dan berikan alasan anda. Okey, berikan alasan. So jadi yang ini kita kategorikan dia sebagai sederhana-sederhana. Okey. Kenapa cikgu sederhana-sederhana? Okey, sebab dia perlu fikir kan? Perlu fikir. KS0302. Okey, KS0302 analisis perkaitan. Okey, dia perlu fikir macam mana kalau nak besarkan objek. Okey. Nak besarkan image lah, nak bagi image nampak besar. Okey. Yang D ni, ini yang D adalah contoh soalan mereka cipta. Okey, soalan mereka cipta KS0502. Okey, KS0502 mencipta produk atau idea baru. Okey, soalan macam ni perlu ada dalam soalan nombor 10. Okey, so jadi yang ini kita kategorikan dia sebagai dia 3 markah ni. 3 markah tinggi. Okey, 3-3 adalah aras tinggi. Okey, sebab apa? Sebab dia perlu mencipta. Okey, mencipta dengan scratch kita katakan. Dengan bahan-bahan yang disediakan. Okey, dengan menggunakan 2 kata cembung yang dibagi ni lah. Okey, dia kena fikir untuk cipta suatu produk baru. Jadi kita letakkan dia sebagai aras tinggi. Kita tengok bahagian C pula. Okey. So jadi soalan C ni kita tengok dia bagi sama nombor 11, soalan nombor 11 sekarang. Okey. Sama juga tapi ada satu lagi yang boleh ditanya. Nyatakan satu penyataan masalah daripada maklumat di atas. Okey. Kalau cikgu tengok sebelum ni tak pernah tanya penyataan masalah tapi untuk KSSM boleh ditanya. Okey, so boleh ditanya. Jadi bila ditanya untuk soalan 11 ni, okey, kalau penyataan masalah, hipotesis ditanya untuk bahagian C, kita anggap instrumen soalan ini adalah aras tinggi. Okey, soalan ini adalah pada aras tinggi Okey. Kemudian cikgu tengok apa yang tak ada apa yang tak ada dalam soalan ni berbanding dengan KBSM hal tu. Okey. Dia ada masukkan penyataan masalah. Sebelum ni penyataan masalah tak ada. Okey. So jadi apa yang dikeluarkan? Kalau cikgu perhatikan. Dia tak ada minta bahan dan radas. Okey. Jawapan untuk bahan dan radas tak diperlukan. Tetapi doesn't mean that tak boleh ditanya. Boleh. Okey. Apa saja boleh ditanya dalam kemahiran proses sains sebagai eksperimen ni, kita boleh tanya apa saja. Kalau penyataan masalah tak nak ditanya tapi nak ditanya bahan dengan radas, boleh.
Okey, maksudnya tidak semestinya yang pertama mesti penyataan masalah. Tidak. Okey, so jadi kat sini untuk soalan ni tiada bahan dan radas. Soalan bahan radas tak ada eh. So yang lain, tujuan eksperimen satu markah. Okey, mengenal pasti pemboleh ubah dua markah. Sama lagi prosedur atau kaedah empat markah. Penjadualan data satu markah. Okey. So jadi yang ini semua adalah pada aras sederhana. Okey. Dua soalan yang atas tadi tu aras tinggi, yang bawah ni semua adalah dikira sebagai aras sederhana. Boleh ya cikgu? Okey. Ini soalan nombor 12. Okey, sama ada 12 ataupun 13. Okey. So, jadi kita tengoklah tenaga nuklear terangkan proses pembelahan nukleus untuk menghasilkan tenaga nuklear. Sebab terangkan saja. Okey. So, jadi dia kata aras rendahlah kat sini. Okey. Rendah-rendah. Okey. Kemudian ada kalau tengok dia punya format apa pemarkahan tu pemarkahan tu dia berbeza sikit sebenarnya, bukan dia tak sama dengan soalan dengan jawapan. Okey, tengok yang B eh. Okey. Radioaktif, sinaran radioaktif digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan untuk meningkatkan jaga hayat makanan. Mengapakah sinar gamma sesuai digunakan dalam pemprosesan makanan? Berikan alasan untuk menyokong pendapat anda. Okey, so, jadi biasanya alasan dan pendapat tu sekali ya kan? Okey, so jadi ini adalah KS0302. KS0302 dalam elemen mengaplikasi. Okey, mengaplikasi dan empat markah ni adalah dalam soalan ni adalah sederhana. Okey, kita katakan dia pada aras sederhana. Okey, bukan pada aras tinggi sebab dia cuma aplikasi saja kan. Okey, aplikasi dianggap sebagai sederhana. Betul tak? Ada soalan? Pasal ni. Okey. Okey, yang ni. Kita tengok bahagian C. Contoh bahan radioaktif perlu dikendalikan dengan kaedah yang betul. Apakah cadangan? Okay, cadangan untuk mengendalikan bahan radioaktif dengan cara yang betul, wajarkan jawapan anda. Okey. So jadi yang ini kita kategorikan dia sebagai aras tinggi. Okey. Sebab apa? Cadangan dan wajarkan. Okey. Okey, boleh cikgu? Dalam bahan-bahan yang kami kongsi tu ada semua contoh construct dan aras. Okey, cikgu boleh study lah yang tu. Okey, agak-agak kenapa kita kategorikan dia sebagai aras rendah, sederhana dan tinggi. Okey, so semua soalan yang dikongsi tu ada ada kita buat remarks dekat bawah ni. Okey, ada dalam SP berapa, construct berapa, kemudian construct mana dan pada aras mana. Okey. Okey. Okey, boleh kita respon sikit pada soalan-soalan dekat chat tu. Teka Sains on seperti biasa. Okey, macam ni. Kalau cikgu tengok dalam soalan yang ini kejap lagi kita paparkan, macam biasa. Tetapi apa yang kami difahamkan oleh JUK sehingga tingkatan 5 ini sahaja, PK last. Okey, untuk KSSM dah tak ada PK. Dah balik tak? Sebab kita ada PBD. Okey, sebab PBD pun kita ada eksperimen wajib.
7 eksperimen 3 kali 4, 7 eksperimen 3 kali 5. Besok mak kena datang lagi. Okay, dan juga kita ada dia orang kata besok mak kena datang lagi. PBL. Tak kena cek semua dia. Untuk menggantikan PK. Okey, soalan lagi. Okey, kalau soalan yang berkenaan tadi ada yang tanya. Besok kita hantar mak. Berapa markah untuk cadangan dan berapa markah untuk wajaran? Okey. Alah. Kita bawa ambil. Sekejap, saya jawab soalan. Berapa markah untuk cadangan dan berapa markah untuk wajarkan? Sekejap. Berapa markah? Yang tak tahu lah. Dekat soalan tu just tulis 6 markah je kan? Soalan tulis 6 markah. Tak tahu lah, tapi masih lebih lagi lah. 3 kot kan? Mungkin saya pun tak, kami pun tak pasti yang ni berapa markah perlu dari. Okay, nanti kita Nana sembunyi di bawah kursi. Tadi tu senarai contoh. Tadi tu senarai contoh kata arahan bagi setiap konstruk. Itu besok nak pergi. Oh, arahan mesti patuh pada konstruk tersebut. Itu sebenarnya kita kata guideline. Supaya kita mengikut JSU. Seperti mana lembaga peperiksaan buat. Kalau kita betul-betul nak ikut seperti lembaga peperiksaan soalan, siapa nak kita buat? Ikut seperti yang diberi itulah. Onik siapa? Tak boleh jawab bahasa. Oh. Duit bahasa dasar saya tak tahu lah. Itu kena tanya pihak atasan dah. Boleh jawab ke tak boleh jawab. Tapi yang kami tahu itu. Soalan masih lagi duit bahasa. Kenapa? Abang okay. nak beli makanan bahasa kan? Inggeris mendahului bahasa Melayu. Boleh juga. Okay. So, jadi kita tengoklah apa soalan. Sebab soalan ni daripada pagi yang ditanya. Yang tu tengah duduk. Okay, saya serahkan. Cikgu Naulida. Baik. Yang ni ada sedikit lah. Dari Cikgu Liza Ahmad. Soalan cadangan dan wajaran 6 markah. Wah, memang kena berfikir di luar kotak. Ya, Cikgu. Ya. Memang itulah yang perlu didedahkan kepada pelajar yang mana sekarang ni banyak itulah dia macam-macam ya istilah dia kita kata banyak pelajar bukan banyak pelajar maaf guna bahasa kita kata saya nak kata adakah ramai pelajar yang akan mencapai kepada tahap itu jadi di sinilah peranan kita dalam PDPC. Maknanya kita kena biasakan mereka dengan perkara seperti ini. Sebab murid-murid ini kena bersedia. Bersedia lebih awal yang mana kita, sebab tu kita tatarkan yang mana mungkin inilah bentuk-bentuk soalan yang akan dikeluarkan pada SPM 2021 nanti. Jadi anak-anak murid tingkatan 4 kena bersedialah. Okey. Jadi di sini saya teruskan dengan beberapa persoalan yang ada di sinilah ya iaitu okey, ada soalan lain ya. Okey, saya nak jawab satu soalan ni daripada Cikgu Edward Slim kata why and reason markah 4 markah, bagaimana pecahan markah untuk nombor 12B tadi 12B tadi tu 4 markah tu adalah pada arah sederhana. Okay, yang telah diuji dikata itu adalah pada arah sederhana. Okay cikgu? Okay, so kita lihat dulu. Jadi antara soalan-soalan lazim yang ditanya ni, ini adalah merupakan kita punya kesimpulan lah ya. Kesimpulan terhadap penataran yang kita buat pada petang ini. Jadi inilah antara soalan-soalannya. Yang pertama, apakah perbezaan yang jelas dalam format baharu sains kertas 1? Okey, kita lihat bilangan soalan dikurangkan kepada 40 soalan. Jumlah markah ialah 40 dan mengandungi 2 soalan construct menganalisis. Okey,
Okey. So itu ada tambahan. Yang kedua, mengapakah bidang soalan kertas satu dikurangkan tetapi tempoh masa menjawab dikekalkan? Ini kesimpulan setelah kita melalui penataran ini tadi. Okey, kerana berlaku penambahan konstrukt menganalisis yang memerlukan masa yang lebih panjang untuk calon menjawab. Soalan menganalisis mengandungi rangsangan, stimulus yang terdiri daripada daripada graf, carta, jadual, penyataan dan lain-lain stimulus yang sesuai yang memerlukan calon memahami stimulus tersebut secara mendalam untuk menyelesaikan masalah atau untuk membuat keputusan. Sebab tu kita kena biasakan pelajar dengan soalan-soalan seperti ini. Ya. Okey, soalan seterusnya. Adakah soalan kebat ya, kemahiran berfikir aras tinggi ditanya di dalam kertas satu? Agak-agak tanya tak? Ya, yeah. Okey. Soalan kebat ini merujuk kepada soalan konstrukt mengaplikasi dan menganalisis. Okey, soalan yang keempat. Adakah soalan kertas satu akan menguji bagi semua bab tingkatan 4 dan 5 dalam satu instrumen? Maknanya dalam set soalan tu lah. Okay. Alright. Di mana item di dalam instrumen akan diuji untuk semua bab tingkatan 4 dan 5. Okay. Dia tak ada pilih-pilih lah. Okay. Soalan seterusnya. Apakah perbezaan yang jelas dalam format baharu sains kertas 2? Ni dari aspek format cikgu ya. Jadi kita kena maklumkan kepada pelajar-pelajar tingkatan 4 tahun ni lah ya, format untuk tahun depan ya, SPM. Iaitu bilangan soalan bertambah daripada 12 kepada 13 soalan. Okey, soalan mencakupi semua konstrukt iaitu konstrukt pengetahuan sehingga mereka cipta. Soalan nombor 1 hingga 10 merupakan soalan struktur. Soalan nombor 11 hingga 13 merupakan soalan esei dan jumlah markah ialah 80. Inilah kita nak cikgu cuba beritahu pada pelajar berkenaan dengan format kita ini. Okey, baik. Soalan yang kelima. Mengapakah bilangan soalan dan markah kertas 2 ditambah tetapi tempoh masa menjawab dikekalkan? Rasa-rasanya apa cikgu? Okey, sebenarnya dapatan kajian rintis yang dilakukan pada tahun 2019 mendapati masa menjawab adalah mencukupi. Maknanya cikgu, instrumen ini sebelum ditatarkan, disebarkan seluruh Malaysia, pihak lembaga peperiksaan telah menjalankan kajian rintis. Jadi, bilangan soalan dan markah dalam kertas 2 bertambah adalah untuk menampung kekurangan markah daripada kertas 1. So, pertambahan konstrukt baharu untuk mencapai 50% kebat menyebabkan bilangan markah bagi soalan nombor 9, 10, 12 dan 13 bertambah. Okey. Ada tak yang memang tertanya-tanya? Adakah PBL atau PBD diambil kira dalam markah keseluruhan SPM? Sebab tingkatan 4 ni mereka ada soalan-soalan eksperimen wajib yang perlu dijawab ya, dan kita akan berikan skor markah pada mereka. So adakah skor itu diambil kira? Jawapan? Tidak. Okey. Jadi memang totally kepada ujian bertulis lah. Ujian bertulis kertas 1 dan kertas 2. Okey, soalan nombor 7, bagaimanakah status PK selepas penataran ini? Ini yang Cikgu Zuraida jawab tadi. Dia kata PK masih lagi berjalan seperti biasa. Okey, tapi menurut JUK baru ni ya, dia kata untuk yang tingkatan 5 tahun 2020 memang on seperti biasa. Tapi yang tingkatan 4, bila mereka di tingkatan 5, berkemungkinan tidaklah ya, sebab dia kata dah ada PBD dan juga PBL. Okey. Kita nak respon ada beberapa soalan di sini ya.
Ada beberapa soalan yang tanya adakah PBD diambil kira, PBL diambil kira. Memang tidak. Dekat sini dah ada soalan nombor 6 tu. Tidak diambil kira dalam markah SPM. Kemudian yang tadi tu, soalan nombor 12 tu ada yang tanya. Soalan nombor 12. Saya kategorikan dia sebagai soalan 12A tu PS0101. Okay, iaitu mengingat. Okay, bila dia mengingat, that's why kita kategorikan dia sebagai aras rendah. Okay, walaupun kat sini dia kata terangkan. Okay, walaupun yang 12A dia terangkan proses pembelahan nukleus untuk menghasilkan tenaga nuklear. Okay, dia terangkan, dia ingat saja bagaimana proses tu berlaku. Okay, that's why kita kategorikan dia sebagai aras rendah. Okay, dua markah tu sebab penerangan dia tu kena lebih daripada satu fakta lah. Okay, dua fakta dan dua-dua fakta tersebut adalah kategori aras rendah. Okay. Ya, adakah saya menjawab soalan daripada Cikgu Syahirul Syahizul Ayuni ni? Penandaan eksperimen wajib. Penandaan eksperimen wajib ni kita tidak diberi bagaimana cara nak menanda tu, nak bagi markah berapa-berapa. Tapi masa pendaftaran KSSM tu kan, kita ada kata pertimbangan professional check. Okay, berdasarkan construct. Okay, construct-construct yang ada dalam DSKP tu, okay, kita nilai dekat situ lah berdasarkan itu. Ada lagi soalan? Dia berfikir di luar kotak, ya. Agak mencabarlah untuk pelajar-pelajar kelas dan aliran sains, ya. Kerana soalan kali akan datang ni agak susah lah. Cukup agak susah lah, agak mencabar sedikit. Okay. Cuba kat sini. Mana? Okay, jika tak ada soalan, saya serahkan balik kepada Dr. Rashidah. Okay, terima kasih kepada kedua-dua JU daerah untuk subjek sains. Saya dimaklumkan ada, Puan Nurul Puan Nurul dia akan masuk kembali dalam kita punya StreamYard pada pukul 4. Jadi sekarang ni ada lebih kurang, ada lebih kurang dalam sampai sekarang 3.46. So ada dalam 10 minit ke atas, lebih sikit macam tu. Jadi kalau ada apa-apa persoalan daripada last chat, minta mohon JU untuk kita cuba selesaikanlah. Okey, tentang turutan bahasa tadi tu, memang tadi pagi ada tambahan kata BN kemudian diikuti dengan bahasa Inggeris. Okey, dan pada petang ini ditambahkan oleh JU sains sebaliknya, iaitu bahasa Inggeris kemudian bahasa Melayu. Okay, it's okay. Dia hanya turutan sahaja. Dan jika ada sebarang penambahbaikan selepas ini ya, kepada JU Science, kalau ada sebarang perubahan nanti kita akan maklumkanlah ya. Sebabnya saya dapat juga respon daripada daripada seorang guru ini menyatakan distress orang datang yang BI itu, yang BM, bahasa Melayu itu mendahului bahasa Inggeris. Tapi tak apa, kita akan tunggu juga nanti sebarang penambahbaikan daripada JUK dan JU daerah. Okay. Alright, so Puan Nurul dah ada di StreamYard. Ada
bersama-sama kita. Okey, Puan Nurul, mana yang perlu didahuluikan urutan bahasa itu, sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, kemudian ataupun bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Pagi tadi untuk matematik tambahan dimaklumkan bahasa Melayu, kemudian baru diikuti bahasa Inggeris. Yang untuk yang sains ni pula dia sebaliknya. Jadi ada beberapa respon di situ yang memerlukan pencerahan tentang ini. Kalau Puan Nurul ada maklumat, ada info yang tentang ini? Setakat yang saya maklum, kita kena ikut format yang LP keluarkan. Dia memang ada perbezaan sikit kalau tak silap saya lah. Kita ikut macam mana format LP, macam itulah kita ikut. Dr. Rashidah. Ya, saya maklum yang itu. Okey, so cikgu-cikgu ya, kita tunggulah kalau ada apa-apa penambahbaikan tentang turutan bahasa itu ya. It's not a big issue ya. Tapi kita akan maklumkan juga nanti apa-apa penambahbaikan. Okey, kemudian tadi tentang PK ya, Puan Nurul ya, telah dijelaskan oleh JU. Ada persoalan juga tentang PK tadi, adakah dilaksanakan ke tidak pada tahun ini ya. Jadi tadi JU telah jelaskan tentang dia apa tu, maklumat PPD ya. Betul JU? Mohon respon tentang PK tadi sebab dia bertanya. Betul. Betul. Tidak. Okey, berkaitan dengan PK sains ya. Okey, kita maklum ya, murid tingkatan 4 pada tahun 2020 ini telah menggunakan pakai kurikulum KSSM, di mana dalam kurikulum KSSM salah satu domain yang cikgu perlu tafsir kepada murid adalah domain penyiasatan saintifik, iaitu eksperimen wajib. So kalau dalam kurikulum sains tingkatan 4, kita ada 7 eksperimen wajib yang murid tingkatan 4 wajib buat, dan akhirnya cikgu akan memilih 2 yang terbaik untuk dimasukkan dalam template pelaporan PBD. Okey, bagi murid tingkatan 5 yang masih lagi menggunapakai kurikulum KBSM, setakat ini kami tidak ada apa-apa maklumat daripada LP yang mengatakan pemasuhan PK sains ya. Jadi sehingga ke hari ini kami dimaklumkan selagi tiada surat berkaitan pemasuhan PK sains, cikgu tingkatan 5 sepatutnya membuat PK sains terhadap murid mereka, iaitu mereka perlu mengisi maklumat PK Sains Form 4 dan Sains Form 5 dalam borang BSI dan DJI. Ya. Yeah. Untuk Form 4, saya dimaklumkan apabila menggunakan KSSM, PK itu telah terkandung dalam domain penyiasatan saintifik, iaitu yang eksperimen wajib. Tapi dimaklumkan baru-baru ini oleh bahagian unit peperiksaan dan penilaian, insyaAllah LP akan mengeluarkan surat lah berkaitan dengan PK ni. Okey doktor. Okey, saya terima maklumat tersebut Puan Nurul. Okey, tadi boleh saya utarakan lagi tak beberapa persoalan daripada grup pagi tadi matematik tambahan ya Puan Nurul, seperti yang saya telah WhatsApp pada Puan Nurul, iaitu berkenaan tentang soalan peperiksaan akhir tahun untuk tingkatan 4 ini. Okey, so yang kita maklum, yang kita faham memang perlu ikutlah KSSM, format KSSM yang begini. Dan adakah sekolah perlu bubar sendiri, adakah ia setara, dan ia berkaitan juga dengan persoalan tentang modul pintas Puan Nurul. Okey, terima kasih Dr. Rashidah ya. Untuk pengetahuan Dr. Rashidah dan semua rakan-rakan guru, kami di sektor pembelajaran, kalau tak silap saya dah 2 tahun ya, kami tidak menyediakan soalan asal laras ya. Pada itu kami bekerjasama bersama-sama dengan MPSM lah, tapi dah 2 tahun kami tak ada buat soalan selaras bersama dengan MPSM, dan sepatutnya soalan selaras ini dah tak ada lagi ya. Tetapi kami dimaklumkan ada daerah yang telah menyediakan soalan selaras ya untuk murid-murid di sekolah. Jadi untuk murid tingkatan 4 bagi PAT, sudah semestinya cikgu menggunapakai format terkini sebab murid-murid ini apabila mereka menduduki SPM pada tahun 2021, mereka akan menggunapakai format yang terkini. Jadi sudah sepatutnya di pentaksiran akhir tahun,
pihak sekolah perlu mendedahkan format terkini yang didapati melalui bengkel penataran kepada murid-murid. Sekiranya ada daerah yang dimaklumkan telah menyelaraskan soalan-soalan, saya mohon jasa baik Ketua Panitia untuk menyemak soalan-soalan yang telah dibekalkan ataupun dibeli sama ada mengikuti format terkini atau tidak. Ya. Sekiranya soalan-soalan yang dibeli atau dibekalkan itu tidak mengikuti format terkini SPM 2021, saya mohon untuk berbincang dengan pentadbir. Ya. Apakah jalan terbaik untuk kita memastikan murid-murid tingkatan 4 tahun 2020 ini mereka dapat maklumat berkaitan dengan format terkini ini, ya? Okey, itu saja yang saya boleh respon ya, Dr. Rashidah. Ya, terima kasih. Sangat jelas Puan Nurul. Okey, Encik Yu ada apa-apa tambahan lagi tak? Kalau kita lihat di ruangan live chat itu belum ada lagi apa-apa sebarang tambahan soalan atau pertanyaan daripada guru-guru. Dr. Rashidah, kalau boleh saya tambah berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk subjek sains? Okay. Saya mengambil kesempatan ya sebab selaku penyelaras PBB negeri, saya ingin mengingatkan semula lah kepada rakan-rakan guru terutama sekali golongan MLT di sekolah. Kalau hari ini khasnya kepada Ketua Panitia Sains lah. Kita sekarang ni dah masuk ke bulan November, jadi sudah semestinya rakan-rakan guru di sekolah telah bersedia untuk melaporkan kemenjadian murid untuk pentaksiran bilik darjah khasnya untuk mata pelajaran sains lah. Jadi saya mohon jasa baik di peringkat sekolah khasnya daripada SLT dan MLT untuk menggerakkan dialog prestasi sama ada dibuat khas untuk PBB ataupun dimasukkan dalam mesyuarat panitia untuk dilihat pelaporan akhir tahun bagi murid-murid untuk mata pelajaran di bawah panitia sains supaya kita boleh mengenal pasti apakah isu, apakah punca dan apakah bentuk intervensi yang boleh kita angkat untuk plan praktikal panitia pada tahun 2020. Dan insyaAllah di peringkat jabatan nanti kami akan mengadakan dialog prestasi PBD di mana kami akan minta rakan-rakan penyelaras PBD membentangkan pelaporan di daerah masing-masing. Jadi sebelum itu, pegawai PPD akan mengadakan dialog prestasi untuk pihak sekolah bentangkan dapatan kemenjadian murid di peringkat PPD. Ya, terutama sekali bagi murid yang masih lagi berada di TP1 dan TP2. Yang kedua, apabila kita bercerita pasal pentaksiran bilik darjah, ya, sebab bila kita bercerita pasal subjek sains itu sendiri, yang melibatkan tiga domain, domain penyiasatan saintifik yang mencakupi all the things dalam PSKP sains. Yang kedua, domain penyiasatan saintifik yang mencakupi semua eksperimen wajib yang murid perlu buat. Dan juga domain yang ketiga, sikap dan nilai. Jadi pastikan ya guru-guru kita mengisi kemenjadian murid dalam template pelaporan PBB yang didownload daripada laman web BPK. Ya, bukan sekadar memberi tahap penguasaan keseluruhan tetapi tidak mengisi tahap penguasaan untuk setiap aspek yang guru taksir. Dan untuk subjek sains kita ada project based learning ya yang dimaklumkan oleh pihak BPK yang pihak sekolah boleh jadikan 20% dalam pentadbiran akhir tahun. Ya. Dari murid tingkatan 1 sampai murid tingkatan 4. Sebagai contoh ya, kalau murid tingkatan 4 kalau ikut format baru, kertas 1 40 markah, kertas 2 80 markah, jadi totalnya 120 markah, maka sekolah jadikan 80% dan lagi 20% itu datangnya daripada project based learning ya. Sebab tadi masa saya berada di meet bersama-sama dengan PPD Petaling Utama, ada persoalan inilah yang diutarakan oleh guru-guru sains tadi. Okey Puan Hajar Rashidah, Dr. Rashidah itu saja. Belum hajar lagi Puan.
Ya, maklumat sangat jelas daripada Puan Nurul tadi. Dan untuk makluman Puan Nurul juga, semalam di peringkat daerah, ya, kami ada buat ada melaksanakan tentang PBD dan ada juga telah dimaklumkan tentang beberapa tarikh untuk dialog prestasi PBD. Ya, Puan Nurul, ya. Okey, ada apa-apa tambahan lagi daripada jurulatih utama untuk subjek sains sebelum kita akhiri slot kita pada petang ini? Rasanya daripada kami tak ada apa-apa lagi. Saya pun tak ada. Cuma nak buat kesimpulan sedikitlah, yang mana penataran ni sebenarnya dia lebih berkenaan dengan format Sains SPM bagi tahun 2021. Okey. Jadi perbincangan tentang beberapa contoh soalan ni adalah antara yang soalan-soalan yang mungkin boleh ditanya dalam SPM yang akan datang. Jadi untuk kita lebih mahir, cikgu-cikgu boleh rujuk kepada contoh soalan dalam QR code yang diberi set penataran kita ni tadi untuk melihat setiap konstruk ataupun contoh-contoh soalan yang mungkin ditanyalah. Dan sedikitlah menjawab yang kata tak ada ke kata-kata kunci ataupun senarai-senarai untuk soalan berkenaan dengan konstruk. Ini yang kita perlu latih guru-guru untuk menjalankan PLC ataupun bengkel pembinaan item. Ya, jadi daripada kemahiran guru-guru membina item itu akan membantu cikgulah untuk lebih mahir dalam mendedahkan pelbagai bentuk soalan kepada pelajar sebagai persediaan ujian dan peperiksaan akan datang yang agak mencabar. Sajalah daripada saya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada barisan JU. Okey, kita dah ke penghujung program ini. Jadi saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nurul kerana sudi dua kali masuk dalam StreamYard kami berkongsi ilmu dengan guru-guru di Kelang, dan kita ada jurulatih utama yang hebat, Puan Juraida dan Puan Norida. Puan Norida dah berada di kementerian sekarang ni. Tahniah ya Puan Norida, ya. Dia nak ranjir makan. Okey, saya ingatkan semula ya tentang SPLKPM dan maklum balas tadi. Saya dah blast dalam grup GKMP.